Hai teman-teman, sekarang saya dalam perjalanan menuju ke rumahnya Herman Giawa. Jadi saya bersama beberapa anak yang mereka mengikuti juga untuk mau belajar di sana. Sudah lebih dari 3 bulan, pandemi COVID-19 ini belum juga berakhir. Sehingga kegiatan belajar masih harus dilakukan dari rumah setiap anak. Nelson Melkianus, sebagai guru pedalaman yang telah diutus Tangan Pengharapan, tetap setia mengunjungi setiap anak dari rumah ke rumah. Baik, sekarang kami mau belajar, jadi inilah mereka. Jadi kami mau belajar, saya akan membantu mereka untuk mereka bisa mengenal huruf dan juga bisa membaca dan berhitung. Walaupun harus ditempuh dengan berjalan kaki setiap harinya, rasa lelah pun hilang ketika Nelson melihat setiap anak menunggu kedatangannya. Baik, perkenalkan nama saya Nelson Melkianus Tahu. Saya guru pedalaman yang dikirim oleh Yayasan Tangan Pengharapan ke evaluasi SDN Hili Selo'o, Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nia Selatan. Dengan adanya COVID ini, kami melakukan program belajarnya dari rumah ke rumah. Di sini saya melihat bahwa banyak sekali manfaat atau pengalaman baru yang saya dapat, di mana dengan saya belajar dari rumah ke rumah, saya semakin dekat dengan anak-anak. Kemudian saya juga semakin mengenal bagaimana keluarga mereka, apa yang mereka lakukan setiap harinya, dan terlebih lagi saya bisa fokus mengajari mereka. Karena jujur waktu di kelas itu kemungkinan saya cuma fokus pada kelas 4. Tetapi dengan belajar dari rumah ke rumah ini, satu manfaat yang saya alami itu adalah saya bisa mengajar anak tersebut dengan fokus. Jadi saya bisa mengarahkan mereka, saya bisa mengajari mereka, saya bisa mendidik mereka perlahan-lahan supaya mereka bisa mengerti akan apa yang saya sampaikan. Karena kebanyakan mereka belum mengerti akan bahasa Indonesia. Tetapi dengan saya pergi ke rumah mereka, lama-kelamaan mereka semakin terbiasa dengan pendengaran mereka tentang bahasa Indonesia dan apa yang saya sampaikan. Jadi itu yang saya dapatkan atau manfaat yang saya alami, pengalaman yang saya dapatkan saat saya mengajar di rumah anak-anak khususnya di FLC SDN Hili Selo'o. Hari demi hari telah berlalu. Perkembangan yang baik pun semakin terlihat baik secara akademik maupun karakter. Orang tua sangat senang dengan kegiatan ini karena setiap orang tua dapat melihat semangat dari setiap anak dalam belajar. Keakraban antara guru, orang tua, dan anak pun semakin terbangun. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Hili Selo'o, Nia Selatan. Bersama kita mendukung pendidikan yang ada di pedalaman sehingga dapat melahirkan generasi yang berkualitas. Helping people live a better life.